Musim liburan akhir tahun 2014 di Amerika Serikat tidak hanya diwarnai oleh kegembiraan dan kehangatan. Sejumlah demonstrasi berlangsung di kota-kota besar, termasuk kota New York. Anggota masyarakat meluapkan kekecewaan mereka terhadap aparat kepolisian dan sistem hukum yang mereka anggap tidak adil terhadap kaum minoritas, terutama kulit hitam. Michael Brown dan Eric Garner adalah dua warga kulit hitam yang meninggal dunia akibat tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian. Ratusan ribu orang berdemonstrasi setelah keputusan juri menyatakan bahwa kematian Brown dan Garner bukanlah kesalahan polisi. Dua polisi terkait, Darren Wilson dan Daniel Pantaleo, dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari tuduhan. Dengan keputusan itu, berbagai pihak mempertanyakan keadilan dalam sistem hukum Amerika Serikat yang mereka nilai masih kental dengan rasisme. I should be a part of it because I have to be a part of it. I'm white. I'm the biggest part of the problem. I need to be aware of my own privilege, recognize it, and be part of the change to make the actual transition out of it and to change the system at large. Do everything we can consistently every day. One protest is not enough, but it's one angle and it's something. But the consistency of it is even more important. Demonstrasi yang tersebar di beberapa daerah di New York ini diikuti oleh banyak kalangan. Bukan hanya warga kulit hitam, tetapi juga warga kulit putih dan anggota masyarakat minoritas lainnya. Tak hanya itu, bentuk protes yang dilancarkan juga beragam. Selain long march di jalan-jalan besar, beberapa demonstran melakukan die-in atau protes teatrikal di mana mereka berbaring di tempat publik sebagai lambang kematian dan ketidakberdayaan. It's individual acts that cause these movements. It's individual acts that plant seeds in other individuals who start changing their conception of the world, and those individuals plant more seeds. We all have individual agency, and I think that collectively, together, we can start changing these institutions and start changing this white supremacist, patriarchy, capitalistic view of the world. Awis Meranani, Manhattan, New York.